Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jungle ID. Di video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara membayar tagihan FIF menggunakan aplikasi BCA Mobile. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar saya lebih giat dalam membuat konten. Yang perlu Anda tahu adalah biaya pembayaran angsuran FIF menggunakan BCA Mobile sebesar Rp3.000. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah nomor kontrak FIF-nya. Silakan catat terlebih dahulu agar pembayaran lebih mudah. Langsung saja, berikut ini adalah langkah-langkah bagaimana cara membayar tagihan FIF menggunakan BCA Mobile. Pertama, buka dulu aplikasi BCA Mobile seperti yang ada di layar. Seperti biasa, pilih MBCA, masukkan kode akses, login. Setelah sampai pada menu utama, pilih M-Payment, pastikan indikatornya hijau ya. Pada menu M-Payment ini, pilih pinjaman. Pada nama perusahaan, pilih FIF. Input nomor pelanggan ini, silakan masukkan nomor kontrak FIF Anda. Tadi sudah saya copy, langsung tempel. Silakan centang pada simpan ke daftar simpanan, agar bulan-bulan berikutnya tidak perlu input ulang. Klik OK. Dari rekening ini adalah nomor rekening BCA Anda. Tunggu lampu indikator hijau dan klik send. Maka akan muncul konfirmasi, silakan cek terlebih dahulu apakah sudah benar seperti nomor kontrak, nama yang tertera, jatuh temponya kapan, angsuran keberapa, dan tagihannya. Klik OK. Silakan masukkan PIN MBCA Anda dan klik OK, nantinya pembayaran akan diproses. Nah, kira-kira cuma seperti itu tutorial bagaimana cara membayar tagihan FIF menggunakan BCA Mobile. Yang paling penting adalah mencatat nomor kontrak FIF terlebih dahulu dan biaya adminnya Rp3.000. Jangan lupa simpan bukti pembayaran agar sewaktu-waktu jika diperlukan itu tidak pusing ya. Oke, demikian tutorial singkat bagaimana cara membayar tagihan FIF menggunakan BCA Mobile. Semoga bermanfaat.